Hari ini live-nya nggak pakai tutup palai. Sengaja. Sekalian mau tes anti cukur. Mau ganteng kali, makasih. Belum lihat muka aja udah bilang ganteng. Ada kabar bagus. Saya dapat silet. Ya, merek tutup ya. Nyari silet di sini susah. Pintar ya, ini buat nanti cukur. Stikernya ini nih, cukur nih. Saya mau sekalian tesin dulu buat pemahar dari kelor. Tuh, yang tadi. Ini udah di buat jadi seperti amulet Thailand, bebas perawatan dan gak mungkin dioles-oles minyak lagi. Gimana olesnya, gini udah ketutup rapet semua. Wah, bukan yang nogo-nogo hari ini. Ruby, 5 ruby tarikan. Ntar ya, tapi itu ya, ini dulu deh. Waduh, kemalaman ya live, selalu saya cuma bisa ya malam. Nunggu anak tidur. Mungkin kalau live-nya lebih cepet. Ya, mau live ini dulu deh. Permintaan dari pemahar minta tolong ditesin. Oke. Walaupun saya udah banyak video tentang ini ya, tapi gak apa-apa, saya bantu live-in. Saya punya nggak pakai wortel ya hari ini ya, kayak golok biasa tapi nggak pakai wortel. Halo, pada Padepokan Macan Putih. Waduh, serem namanya. Golok yang biasa saya pakai karet ya, karet kan katanya pernah ada yang komen sama saya ke DM, Kang, kalau boleh saran pakai karet gelang, itu kan mewakili kulit. Oh iya, benar juga, terima kasih ya DM-nya. Saya lupa namanya siapa yang pernah DM saya. Iya, daripada pakai wortel, pakai apa ya, sebentar ya, kita tes tajamnya dulu ya karetnya. Semua sebelah mana, semua sebenarnya tajam sih ini. Saya nggak pakai apa-apa ya. Terpotong ya. Karet nih ya. Karet kita anggap mewakili kulit. Putus ya. Jadi dua. Tanggap nih kulit. Novi Ransyah join. Halo. Ilham Pets join. Halo. Yang ini ya. Said Abdul Aziz. Halo. Selamat bergabung ya. Tuh, putus ya. Ini terbukti tajam. Mau sebelah sini sekarang, oke. Tuh. Lebih tajam lagi malah sebelah sini. Yang ujung atas. Ini ya, segini ya, saya potong ya. Tuh, terus dipendek. Oke. Sayang yang maharinnya nggak nonton ya. Nggak apa-apa, nanti kan bisa lihat live-nya. Ini mustikanya. Ini bentuknya begini, ini dalamnya adalah fosil gali kelor. Oh sorry, yang ini bukan, oh ya fosil, yang ini fosil, fosil gali kelor, sorry. Kalau yang fosil pasti mahalnya beda. Dan ini udah dibingkai, bebas perawatan, tinggal kalungkan pakai man. Ya kita buktiin lah ya, daripada ngomong doang. Cara pakai mustika kebalnya itu langsung pakai atau ada bacaan gak, Bang? Nah ini dia. Kalau yang muslim, sebelum
uji ya, sebelum menguji baca surat Al-Fatihah 7 kali. Tahan nafas. Kalau gak kuat 7 kali, 3 kali boleh. Yang penting niatnya minta perlindungan. Tiup ke media batu. Jelas ya. Jadi baca surat Al-Fatihah yang muslim, untuk yang Buddha baca. Yang Buddha di sini saya lihat sih nggak ada yang bergabung ya. Nanti jalur khusus aja ada mantranya. Yang Hindu apa, yang Kristen Katolik apa. Sebenarnya intinya cukup niat, tapi akan lebih baik jika kita tambah doa. Dulu kita memohon perlindungan. Gitu. Langsung aja ya, saya uji ya. Kita ujinya gimana ya? Kadang sudah bosan saya juga cara nguji-nguji gini. Tidak apa-apa ya, buat pemahara yang tadi dia minta tolong diujiin, oke, saya bantu. Cukup kepal. Kita baca doanya, yang muslim baca Al-Fatihah 3 kali atau 7 kali, yang penting ganjil jumlahnya. Oke, saya baca dengan doa saya ya. Join, baru join, jangan keluar dulu ya, nanti ada mau uji anti cukur ya. Ini mustika baru, saya juga belum pernah tes apa benar anti cukur, kita gak tahu. Saya mau coba. Sekarang kita coba ini dulu ya. Oh ya, kalau baca Al-Fatihahnya, tarik nafas, tahan, tahan di bawah perut ya, itu kuncinya. Lalu tiup ke medianya. Sesudahnya begitu mau tes, nggak usah tahan nafas, nggak apa-apa, biasa aja. Semua sisi kena ya. Sabetan ada ya, maksimal ya 20-an lah ya, kalau kita uji coba ya. Tapi sih kayaknya sih nggak ada, saya nggak pernah tes lebih dari 20 sih selama ini ya. Kita tadi dari tadi saya nggak hitungin ini, kalau teman-teman mau
mau lihat ya bekasnya ya. Gak ada darah ya. Aman ya, yang merah-merah adalah pasti. Ini semua sisi ya. Ini kalau dibilang gak tajam sih, waduh keterlaluan deh. Nih ya. Ini yang tadi bekas dipotong ya. Ini kan tadi semua sisi saya udah coba begini ya. Tuh. Sekarang kita coba begini ya. Ingat ya, hati-hati jangan tiru ini sembarangan. Saya tidak rekomendasi. Putus ya. Ini putusannya. Ini ada yang komen ke saya, ini mewakili kulit. Oh ya, jadi ini kekuatannya belum sampai anti cukur, tapi untuk tahan sajam sudah kuat. Itu loh, saya sudah tes tangan. Saya nggak tahu ya, harusnya di sini sih saya kedengeran bunyi buk buk buk. Nggak tahu di sana kedengeran atau enggak. Tolong bantu ya, kalau bilang bunyi kedengeran, tolong info aja. Bukan sombong ya, ini bukan sombong ya, karena saya bermain di mustika ya, pemahar perlu bukti ya, saya coba tunjukin gitu loh. Bukan bermaksud sombong atau nampang, maaf ya buat para senior sesepuh lainnya, bukan bermaksud seperti itu. Harap dimaklumi, saya yang junior ini.
sedikit, ini hasil penarikan. Saya sayang sekali karena kenapa? Bentuknya bagus, warnanya merah kalau dipakai. Saya suka sekali ini lihatnya. Dan ini, ya silakan teman-teman yang mungkin punya mata batinnya terbuka, diceker, saya nggak akan ngomong sosok ke siapa. Gitu loh. Dan kalau mau stiker anti cukur, saya info dulu ya. Ini bisa berhasil, bisa enggak, kalau dites. Ya, kita coba dulu. Saya akan berusaha buat teman-teman sekalian, kalau yang mau lihat penasaran, saya akan usahain supaya ini bekerja. Dan kebetulan, nah ini dia. Ini golok saya pinggirin. Saya dapat ini. Nah ini sih baru nih. Masih segel nih, tuh. Segel ya. Mereknya juga bukan merek yang sembarangan. Saya tutup dikit, tapi teman-teman tahu lah ya. Merekannya Red Gold. Sherly Nindi join. Halo. Ini mustika saya udah pakai. Kita coba dulu ketajamannya ya. Saya buka ya. Kita unboxing. Kita buka siletnya. Silet baru ya. Nih saya bukanya, saya kasih lihat. Nih masih segel. Nah gitu. Nah Noval Ibrahim. Tuh. Kita tes dulu ya ketajaman ini silet. Ya beli di warung ya, nggak ada palsu sih kayak gini, nggak saya tajam, nggak ada saya tumpulin ya, silet baru jasa tadi teman-teman lihat semua segel ini live. Sekali lagi tidak ada maksud sombongan, di sini tidak bermaksud sombong, saya cuma memberi semacam pengetahuan tentang amulet-amulet saya gitu loh, tidak ada bohong-bohongan atau apa. Silet baru ya. Sini ya, sisi sini ya. Nah, sekarang sisi sini. Oke, kita balik ya. Yang ada tulisan tadi di atas. Tulisan merek di atas. Sekarang kita balik. Bentar. Set, pelan-pelan sekali dah, biar jelas. Sorry. Dulu.
tanda-tandanya gimana ya? Tanda-tandanya, nah itu customer saya tuh tadi WhatsApp. Jangan lupa, aduh saya udah tes dia nggak tahu saya live di Instagram. Sorry ya, ntar saya kasih aja linknya. Halo, QX Tiger. How are you, friend? Ciri-cirinya kalau Mustika anti cukur itu mulai bekerja aktif. Dia panas, rasa panas. Tangan panas sampai ke kepala. Itu ciri-cirinya aktif ya. Sekarang saya masih belum berasa ya. Kita tunggu aja ya, saya doa ya. Mudah-mudahan mau ya. Kita coba ya, kita coba. Saya nggak janji pasti berhasil. Ingat, saya nggak janji pasti berhasil. Banyak yang sering terjadi adalah begitu diacarakan atau dites, Mustika hati cukur tidak bekerja. Tapi begitu di rumah tes sendiri bisa. Nah itu yang susah kadang memang buat pembuktian. Hello brother. Saya sambil balas sebentar ya, sorry ya. Kalau saya balas, dia nanti ini kayak, ini ke mati kayak. Ini tadi ya, slide-nya. Enggak ya. Kedengeran gak sih suaranya tadi? Sekali lagi ya. Biasa cuma beberapa kali doang sih. Harus saya akuin, 2 kali atau 3 kali dia udah gak mau lagi. Saya cuma bisa nunjukin semampu saya. Ini yang terakhir putus. Ketiga kali dia putus. Saya gak mau coba lagi, kenapa? Karena pasti akan berakhir yang sama. Rambut saya jadi berantakan. Saya gak mau rambut saya jadi jelek gitu loh. Sekarang kita coba ke kulit mungkin ya. Sekali aja ya, kita coba ke kulit ya. Sebentar. Sabar ya teman-teman ya, kasih saya waktu sedikit. Saya ada rasa panasnya. Enggak ya, harusnya kalau ada berdarah sih so far.
berdarah. Gak ada ya, aman ya. Petanda tapi, petanda. Garis di sini tuh. Tajam sekali, hati-hati. Buat teman-teman yang belum selaras, jangan gunakan ini. Saya nggak sarankan. Kenapa jangan gunakan silet? Silet itu tingkat ketajamannya paling tinggi di antara semua. Ada yang menyetarakan silet itu seperti samurai. Tajam sekali. Balik ya. Sudah jelas ini juga nanti cukur sebenarnya, ini yang selalu saya pakai itu loh. Berapa belakangan ini setelah hasil penarikan, saya juga lain kali terus terang kalau penarikan itu masuk ke suatu tempat seperti kuburan atau hutan, kadang kalau mau live agak kesulitan masalah di sinyal gitu loh. Dan biasanya saya hanya berdua gitu. Saya perlu bantuan orang itu untuk bantu saya ambil ini, ambil itu, ambil kembang atau apa. Buat ngerekamnya jadi agak susah. Makanya saya kalau ada partner yang nanti bantuin saya akan lebih senang gitu loh. Makanya nanti mungkin doain saja saya kolaborasi sama salah satu tokoh spiritual supaya berhasil narik gitu loh. Ya. Nanti kalau bisa saya live, saya tunjukin dulu tangan saya kosong, di tanah kosong. Jadi biar gak ada curiga di antara kita gitu loh. Oh, bertanda ya. Wah, oh, sadis. Tapi gak berdarah. Bahaya ini. Gak berdarah sih, tapi ya bertanda. Ini bertandanya parah dibandingin yang di sini. Silet itu tajam sekali ya. Ini jadi jelas ya tadi pengujian anti cukur tangan dan di sini pertama itu kita potong dia nggak jebol, kedua juga nggak jebol, ketiga dia putus beda sama yang golok tadi. Yang pertama dia cuma potong dikit-dikit, jadi ada kualitas anti cukur juga. Ini nanti kalau dirawat yang penting sih di jaga aja, jangan taruh sembarangan, bersih nanti pasti bagus deh, bisa menuju anti cukur kalau menurut saya, tergantung juga ya. Oke, pengujian segitu dulu tuh hasilnya buat teman-teman sekalian ya. Saya gak apa-apa, untungnya saya masih selalu dilindungi. Semoga semua makhluk berbahagia. Oke, nanti nantikan live saya di YouTube untuk bagi-bagi giveaway. Oke, makanya YouTube saya harus di-subscribe, di-like, tonton semua untuk bagi-bagi giveaway. Oke, sampai jumpa ya. Terima kasih.